dalam Padang ialah pemain kan, pemain ni asam garam pemain. Saya bergaduh dalam Padang. Saya ingat dia datang nak lerai. Dia pula terbang. Kan, dalam saya kena kad merah, dia kena kad kuning. Okey. Berjumpa lagi pada episod kali ini. Sebelum tu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, episod kali ini 5 pemain berbangsa Cina yang terbaik yang pernah bermain dengan saya. Dulu memang ramai pemain-pemain berbangsa Cina ni yang main bola yang betul-betul orang cakap terbaik lah. Kan, kalau kita sebut pemain Cina ni je, dia tentu dia bagus. Saya boleh kupaskan nanti sekejap lagi kerana berbeza pada sekarang. Sekarang kita nampak kuranglah pemain-pemain berbangsa Cina bermain. Kan, tapi yang tahun saya ramai bermain dalam basikal state dan juga pasukan kebangsaan. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe The Azman Adnan channel. Dan kepada yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan kepada yang belum, boleh subscribe sekarang. Tekan dia. Jangan lupa tekan loceng sekali. Number 5. Okey, pemain yang saya akan sebutkan ni adalah pemain yang sangat berdisiplin. Dan saya masa tu budak lagi. Saya bermain dengan KL dan saya sentiasa mengikuti dia. Kadang-kadang, yelah, masa tu rumah saya habis training, nak balik ke Ceras, ambil masa. Kan, saya kena naik 2 bas. Tapi dia ni baik hati. Selalu habis training, dia bawa saya ke rumah dia untuk berehat. Pemain ni ialah Lim Tiong Kim. Lim Tiong Kim, saya boleh katakan memang pemain yang berdisiplin dan juga dengan penampilan dia memang profesional. Kekuatan Lim Tiong Kim, macam saya katakan, dengan sizing dia yang tough tu, agresif dia dan kesungguhan dia memang orang cakap kalau dia turun padang tu dia akan beri yang terbaik. Dia akan bermain bermati-matian. Dan dalam masa sama, even sebelum training pun dia akan turun awal dengan saya. Sebab apa? Saya pun masa tu baru nak mencipta nama, jadi saya ikut. Saya bawa bola, saya letak bola dekat depan gol dan saya shooting. Saya shooting, dia pun sama. Dia lakukan exercise yang apa patut dia lakukan. Itulah kelebihan Lim Tiong Kim. Disiplin dia memang amat tinggi. Tiong Kim dapat balikkan bola. Bola mati cepat-cepat. Tiong Kim membuat percubaan. Gol! Satu percubaan yang cantik dari Tiong Kim. Number 4. Seorang lagi pemain Kuala Lumpur juga. Dan saya sebut ni pasal saya pernah bermain dengan dia orang. Chow Su Yai. Tak silap saya, Chow Su Yai. Ini memang saya katakan dia ni memang yalah, kalau siapa tengok muka dia memang gerun. Memang gerun dan dalam masa sama dia sebenarnya dia kelakar. Tapi bila dia turun tu dalam latihan ke sama. Orang dulu pemain-pemain lama ni, diorang ni memang berdisiplin tau. Dalam padang diorang betul-betul bersungguh-sungguh. Kalau dia nak tackle tu, dia tackle dalam training. Dia tak ada orang cakap nak kontrol-kontrol tu, tak ada. Dulu mana ada foul, kalau tackle daripada belakang pun tak ada foul. Sekarang je dia tackle daripada belakang, dah tentu kad. Dulu tak ada. Dulu selagi kau tak rebah betul-betul, carry on. Sekarang kena sikit aja di belakang dah. Kena sikit di belakang dah tentulah. Kita sendiri dekat luar dah boleh nampak foul ni. Itulah kekuatan Chow Su Yai. Saya terus terang cakap dia memang good reader. Good reading dalam padang. Memang dia, saya banyaklah belajar daripada pemain-pemain lama ni. Masa tu saya itulah gunanya kita bercampur dengan pemain experience dan kita cepat matang. Chow Su Yai seorang pemain yang bukan mudah untuk pemain melepasi dia. Bukan calang-calang pemain boleh lepas dia. Itulah kelebihan Chow Su Yai. Kalau nak sewa iklan dekat sini atau bawah ni atau dekat sini atau dekat sini
boleh rujuk nombor di bawah. On tak on? Ha, kalau on, abang teruskan. Number 3. Okey, Lee Ki Hong eh. Lee Ki Hong seorang lagi pemain yang bermain dengan saya. Lee Ki Hong berasal daripada Kedah. Pasukan Kedah eh. Memang defender Kedah lah top pada era tu. Dan dia pun bermain dengan saya dalam pasukan kebangsaan. Dengan ketinggian yang dia ada, kan, ketinggian yang dia ada, dengan teknik yang dia ada, dia kira menjadi tonggak juga untuk pasukan Malaysia sebagai pemain pertahanan utama. Bukan orang cakap apa, senang-senanglah nak menembusi dia, kan, bukan senang. Kerana Lee Ki Hong, dia orang cakap gifted lah. Pemain-pemain yang saya sebut ni boleh kata gifted lah. Dia orang ni berbeza pada pemain sekarang. Itu yang saya boleh katakan. Bila kita sebut pasal Lee Ki Hong, kenapa saya memilih Lee Ki Hong? Kerana saya selalu bertembung dengan dia. Di Kedah masa tu Lee Ki Hong dan Alabumi Adigun. Dua-dua ni salah seorang akan ikut saya. Itu yang saya katakan. Dua-dua ni. Boleh bayang tak kalau dua-dua ni ikut saya? Berkicaplah saya. Itulah saya memilih Lee Ki Hong, bukan senang nak lepas dengan dia. Dengan sizing dia, kan, dengan ketinggian lah. Sizing ketinggian sama lah kan. Itu lain. Dengan ketinggian dia kan. Jadi, kalau saya lari ke sebelah kiri contoh, Alabumi Adigun pula saya nak hadap. Saya lari ke kanan, Lee Ki Hong pula. Jadi, saya memilih dia kerana saya tahu bukan mudah. Bertemu Kedah je saya dah. Alamak. Dua-dua defender semua, bapak tinggi tu. Saya dah terfikir. Kalau nak tahu mengenai Lee Ki Hong, korang Google lah. Kepada penyokong Kedah, confirm dia tahu kan. Ni dua defender ni memang top masa era tu. Lee Ki Hong, yang seorang lagi tu yang saya pernah sebut sebelum ni, Alabumi Adigun. Saya kalau sebut dia, saya memang gelak. Saya boleh ingat sampai sekarang. Apa yang terjadi saya dengan dia? Number 2. Yap Wai Lun. Okey, Yap Wai Lun sama dengan saya. Yap Wai Lun sama dengan saya. Dan dia dengan saya setiap kali training akan turun awal juga. Dulu boleh katakan pemain-pemain kata training pukul 5, 4.30 dah turun tau. Yap Wai Lun ni pun berdisiplin. Dia berdisiplin dalam masa sama dia mengajar. Dia mengajar saya. Kadang-kadang bila coach Mak Saleh bagi tahu dekat saya, saya tak faham. Saya tanya dia. Okey, dia cakap aku suruh buat macam gini, macam gini. Dia membantu saya. Dan dia pun melakukan extra training. Tiga pemain yang saya sebut tadi, semuanya buat extra training. Inilah kelebihan pemain-pemain lama. Dia tak tunggu pukul 5 tau. Kita orang tak tunggu pukul 5 tau. Saya pula, bila time training je, saya dah kena pikul bola. Saya pikul bola ni. Saya pikul bola dalam dua, saya rasa. Dua guli bola tu dengan jaring tu. Saya akan letak dan Yap Wai Lun akan crossing untuk dekat crossing through ball dekat saya sebelum training. Rutin saya hari-hari macam gitu. Tiap-tiap hari. Sebelum pukul 5, saya dah diarahkan oleh coach untuk turun awal. Dengan Yap Wai Lun ni, sizing dia tak berapa besar. Tapi muscle dia memang tegak. Memang tegak. Susah kita nak cari pemain sekarang, pemain yang berbangsa Cina ni, yang orang cakap bagus. Yang betul-betul bagus, memang susah nak cari. Dulu kita boleh dapat terlalu ramai pemain berbangsa Cina ni yang bermain bola sepak. Yap Wai Lun ni dengan sizing dia, kita boleh nampak dia memang solid. Dengan rambut terpacak dia macam tu kan. Itu dia punya trademark. Rambut dia akan pacak aja kan. Itu trademark dia. Itu trademark Yap Wai Lun. Dan dia suka melakukan, orang cakap, penetration ball. Itu kelebihan Yap Wai Lun. Bila bermain dengan dia, saya dah tahu lah. Dia akan look up sekali, dia akan terus penetrate bola dekat saya. Itulah Yap Wai Lun. Number 1. Moi Kok Hong. Moi Kok Hong, okey. Saya memilih dia kerana dia bermain satu pasukan dengan saya, pasukan Penang. Dia boleh menjaringkan gol, dia boleh create, dia boleh jadi defender. Masa saya di Penang, saya captain. Saya bagi dekat dia. Saya cakap saya tak perlu jadi captain. Saya bagi dekat dia. Tapi dia menolak. Dia bagi dekat saya balik. Dalam game ni, sebelum game,
kan. Sebab coach saya masa tu mendiang dah, Mo Yokham kan, baru-baru ni. So dia bagi saya captain. Bila dia bagi saya captain, saya bagi dekat Moy. Moy bagi dekat saya. Dalam bagi tu 3-4 kali tolak-menolak ni. Sebab saya masa tu daripada Selangor ke Penang. Jadi saya respect lah dia orang lama kan. Walaupun sama bayar, tapi dia orang lama. Tapi dia reject juga. Dia bagi kepada saya. So saya terima. Bermakna Moy Kok Hong ni dia mempunyai, dia macam kita. Dia ada macam kemelayuan sikit. Dia ada macam kemelayuan sikit lah. Dia tak ada orang cakap pure macam Cina lah. Yang Penang ni orang memang macam tu kan. Dia senang bergaul. Dan boleh katakan setiap perlawanan, kalau away game, dia akan lepak dengan saya di dalam bilik. Borak-borak pasal tim Penang. Masa tu Penang pun meriah. Nanti untuk Penang ni saya akan ceritakan lebih lanjut kan, untuk next episode nantilah, untuk pasukan Haria Penang Haria. Apapun, Moy Kok Hong terbaik. Okay, selain kelebihan yang ada dekat Moy Kok Hong ni, dia seorang yang orang cakap sopan santun lah. Dia seorang yang senang untuk kita bagi arahan. Kalau dalam padang tu kata saya lah bagi arahan dekat dia, dia senang, dia boleh ikut. Dia tak ada nak orang cakap nak melawan ke apa, tak ada. Dia sentiasa membantu saya. Dan termasuklah masa perlawanan lawan mana saya pun dah lupa. Itu terlebih bantu pula. Moy Kok Hong ni terlebih bantu pula. Saya bergaduh dalam padang ialah pemain kan, pemain ni asam garam pemain. Saya bergaduh dalam padang. Saya ingat dia datang nak lerai. Dia pula terbang. Kan, dalam saya kena kad merah, dia kena kad kuning. Tu pasal tiap kali main, masa dekat Penang, saya di depan, dia di belakang saya. Tu pasal saya memilih Moy Kok Hong. Sampai sekarang. Sampai sekarang, dia tetap maintain aja. Tapi dah lama tak jumpa dia. Harap-harap satu hari saya akan jumpa dia balik. Rindu lah. Rindu dengan Penang ni. Apa suasana dulu kan. So Moy, maybe kita jumpa lagi kan, akan datang maybe lepas PKP. Apapun, terbaik Moy. Alamak kan, kalau sekarang abang rasa baik abang pergi Google dulu lah. Sebab abang pun tak tahu, terserang cakap abang pun tak tahu kan. Kalau dulu senang. Kalau sekarang ni, abang pun rasa boleh kira je kot berapa orang je yang main. Tapi abang tak tahulah. Memang tak tahulah. Kena Google kat. Mana lepas ni abang kena Google. Abang kena cari. Kalau dulu tak payah sebut. Abang boleh cerita tim Kedah ada siapa. Kan? Tim Perak ada siapa. Tim Selangor ada siapa. Boleh cerita. Yang sekarang ni soalan ni, abang jadi aduh. Tak apa, abang Google dulu lah. Brandon Gunn. Brandon Gunn GDT kot. Betul? Okey. Tak apa lah. Yang abang tahu lah. Itu lah cakap kan. Sekarang ni player abang pun tak tahu. Corbin Ong GDT. Ni confirm kan. Sebab dia yang rambut panjang pun tak silap kan. Itu sebab abang ingat rambut dia je. Okey. Ini confirm. Ini confirm jadi T kan. Mana ni player pula ni kan. Dominic Batang. Pernah dengar nama kan. National player tak silap ni kan. Tapi team mana? Nama first time ni. Hari ni baru abang dengar ni. Darren Lock ni kan. Yalah, mungkin abang tak ikut kot perkembangan kot. Darren Lock. Darren Stewart, tahulah. Darren Lock ni memang abang tak tahu lah, betul. Tak tahu, abang minta maaf. Okay, sampai di sini saja. Itulah pemain-pemain yang pernah bermain dengan saya. Untuk era saya, jangan salah faham. Untuk era saya. Itulah yang nama-nama yang saya sebutkan tadi. Kelebihan diorang, kekuatan diorang, disiplin diorang dan kenangan bersama saya. So, sampai di sini saja. Sebelum tu, jangan lupa subscribe channel The Azman Adnan. Okay, kita jumpa lagi next
episode. Subscribe channel The Azman Adnan.